waktu Indonesia. Takbiran. Dan sekarang kita akan melanjutkan lagi bermain dalam tetes teka-teki sulit. Ikan bisa berenang karena ini. Pak, ikan. Pak. Institut ikan. Ikannya semuanya mikir. Ikan, Pak, berenang. Tidak melalui proses pemikiran, Pak. Itu insting dia lahir sudah di dalam air. Karena dia lahirnya tidak di bidan, Pak. Di air, jadi dia nggak usah mikir lagi. Dia udah dengan naluri. Binatang itu dia anugerahi juga, oh. Otak. Tapi nggak ada akal. Akal dia nggak punya, tapi otak punya. Ah, ya itu. Nah, mikir itu adalah fungsi otak. Iya. Nah, kenapa binatang lebih menggunakan insting? Karena banyak yang malas mikir, padahal diberi otak. Karena memang ada ikan yang nggak bisa berenang. Ikan itu, ikan itu mikir. Karena dia lahirnya di, coba ini dicoba aja. Karena ikan itu lahirnya kan di air. Iya. Kan jadi dia mikir, ngapain saya jalan, mending saya berenang. Coba, kalau kuda nggak mikir begitu banget. Mungkin aja dia berenang. Ada apa kuda berenang? Kuda bisa berenang, Pak. Bisa, kuda tapi laut yang... Ah, ini kan larinya kemana. Kuda bisa nih juga, Pak. Kuda dapatkan ikan sedang berenang. Kuda. Bisa sudah memerintahkan untuk... Riset ke Jepang ya? Ya, riset Jepang. Ini ada, silakan dibaca. Penelitian gitu. Nah. Ikan berpikir layaknya manusia. Nah, bahwa ilmuwan Inggris melakukan penelitian di Jepang dan Eropa, itu berhasil menemukan bahwa ikan di sejumlah kawasan sungai di sana itu memiliki kemampuan belajar seperti manusia. Nih, pengamatan. Tapi kalau dia mikir, dia nggak pernah ngerjain PR, Pak, kalau bisa mikir. Shh, mau ngerjain PR gimana? Bukunya basah terus. Dia mau ngerjain PR. Emang ikan juga nulis ya, Pak, ya? Loh, gitu ya? Gara-gara bahasa jadi nggak bisa nulis. Oke, kita akan membacakan skor sementara. Ya, tim A masih kosong. Dan tim B juga masih kosong. Belum ada yang berhasil menjawab. Kalau mereka belum berhasil mengumpulkan nilai dalam tetes, mungkin ini kesempatan mereka untuk mencari nilai. Karena kita akan bermain dalam kata misteri. Misteri seperti biasa kita sediakan 9 huruf, kita acak. Ini semua pertanyaan untuk rebutan. Saya beri pertanyaan, jawab dengan huruf-huruf yang Anda pilih dari yang kita sediakan 9 itu. Siap? Tangan kata di atas misteri tombol. Yang pertama. Kita acak dulu. Acak. Makan ketupat lebih enak kalau pakai ya, Tara silakan. Silakan Tara. Pakai ketupat lebih enak dimakan kalau pakai sop. Baso. Roll. 3, 2, 1. Baso. Baso. Iya. B-A-S-O. Apakah iya, ada? Pak. Di rumah saya biasanya pakai bakso. Iya, enak. Baso. Apakah ini jawaban yang benar? Ketupat. Buka. Ketupat lebih enak dimakan kalau pakai? Pakai lapar. Lapar. Kita kunci lapar. Lapar. Apakah ada? L-A-P-E-R. Ada lapar. Apakah itu jawabannya? Lapar. Kita lihat. Iya. Apakah ini jawaban yang benar? Salah. Aduh. Nah, tapi kalau gak lapar gak enak, iya, Pak. Kekenyangan. Kekenyangan iya, Pak. Tapi kalau nunggu lapar dulu. Tapi aduh, orang lapar belum tentu kekenyangan. Iya, terserah Bapak. Ini baik, apa ini jawabannya? Kita lihat. Ketupat lebih enak dimakan kalau pakai... Roller coaster. Beras. Maksudnya ketupatnya ditaburin beras, Pak, gitu. Ya. Ketupat itu kalau pakai beras enak, kalau pakai batu nggak enak. Oh, batu dibungkus. Pak, maaf Pak, yang sudah jadi ketupat itu sudah beras yang diproses dibungkus dengan daun kelapa. Bapak ini mulai dibalik lagi nih kayak yang tadi. Maaf nih Pak, Bapak pernah lihat limbat makan ketupat isi semen? Belum ya? Oh,
Itu limbat, oh kenyang limbat, iya kenyang. Oh makan semen? Terus iya itu ditaburin sama paku, waduh enak banget. Apa sih, ya udah pasti beras dong. Iya iya dong, pakai beras pak. Nah, iya, yang iya. Namanya kan dia pak. Yang namanya ketupat tuh proses ketupat, sudah di ketupat ya ada berasnya di dalamnya pak. Nah, iya coba kalau itu pakai semen tadi ceritain. Gak enak. Dan bukan jadi ketupat namanya nah, pak. Nah, gak tahu tuh pakai beras. Pakai apa lagi coba? Bapak kan dibalik tadi. Pakai itu adalah additional, tambahan dari ketupat itu pak. Oh, nah. Kan ini songong banget. Ini additional. Ini ada pemain additionalnya nggak? Siapa yang pemain additional di sini? Pepi. Masa Pepi dimakan pakai ketupat enak? Kan maksudnya additional itu tambahan dari menu ketupat itu kan ketupat. Beras sama ketupat duluan mana? Ya beras lah. Lah iya, Bapak kan tadi ke depan bukan ke belakang arah pertanyaannya. Ini selalu enggak bisa di Pak, MMD. Maksudnya tuh Bapak tuh enggak jelas gitu, Pak. Loh, makanya ya dia jelasnya Bapak tuh. Dia menyebutkan tadi edisional. Si Edi, kok si Onal? Lah itu. Ya, maksudnya tuh kok Bapak enggak jelas. Ini maunya si Edi. Tambahan, maksud tambahan, Pak. Ya, kita beri semangat buat dia. Hai, kita lihat kata misteri yang kedua. Kedua. Kita ajak dulu. Pertanyaan. Saat hari lebaran, orang makan... Oh, ini ketupat ajak. Lagi. Ajak. Beras. Ajak lagi. Udah. Beras. Makan pagi, Pak. Kita kunci jawab. Makan pagi. Oh, iya. Saat hari lebaran, orang makan pagi. Kita lihat. Apakah itu jawaban PAGI? Ada. Apakah ini jawaban yang benar? Setelah yang satu ini. Enggak, maksudnya beruban. Enggak. Saya juga beruban loh. Iya, enggak jadi. Kurangi 50.